Orang yang matinya, dia ingat dan dia yakin bahawa Allah itu Tuhan, maka Allah akan hapuskan dosanya. Tapi orang yang masa hidup, dia tak ingat Allah. Masa matinya juga dia akan susah ingat Allah. Dia akan ingat harta. Saya pernah jumpa orang yang nazak. Dia sebut mana emas aku, mana duit aku, mana emas aku, mana duit. Padahal tu nazak tu. Ya, ada berlaku. Ya, ini berlaku. Waktu kita nazak, kita tak boleh nak fikir dah. Kita tak fikir. Tak boleh cakap, tak bolehlah cakap pasal emas, tak baik. Ya? Kena istighfar. Tak, waktu tu dah tak ingat dah. Ini kita sebut fitnah kematian. Sebab itu, apa yang kita nak lafazkan sebelum kita mati, kita kena banyak lafazkan waktu kita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, insyaAllah ya. Baik, jadi kita apa-apa pun kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya rahimar rahimin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih kepada Ketua Muslimat. Subhanallah. Dan juga kepada ibu-ibu, puan-puan, bonda-bonda semua ya. Mana yang pada bulan yang sudah ada yang dah pernah kita jumpa ya, ada yang mungkin pertama kali jumpa pada hari ini. Jadi subhanallah, hari ini kita kena mulawar sikit lah. Sebab saya dah maklum, sekejap lagi saya ada program dekat Taman Maluri pula ya, untuk slot pukul 11 ya. Jadi 10 lebih tu saya dah kena gerak lah ya. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa yang kita akan bawa adalah tentang 40 hadis ya, kitab 40 hadis amalan penghapus dosa. Saya tak pasti buku ini atau kitab ini masih ada atau tidak lagi terjual ya, sebab rasanya tahun bila saya beli, lama dah ni ya. Kotlah kalau pergi kedai takut dah tak ada ya cetakan ni. Nanti kena check baliklah semula ya. 40 hadis amalan penghapus dosa. Bila sebut tentang hadis, adalah hadis-hadis sahih ya, yang ya apa ni 40 hadis amalan penghapus dosa. Saya beli tahun 2017 lebih kurang. 2017 2018 takut tak adalah ya, tahun 2017 18. Sekarang ni 2023, dah bertahun dah ya. Cuba ya, kita usaha tengok ya, tengok kalau ada. Sebab
Dalam ni hadis-hadisnya dia tak panjang pun, ya. Matan hadisnya sangat kita kata sangat mudah untuk kita bincang, untuk faham insya-Allah, ya. Dan untuk pada awalan untuk hari ini, hadis pertama dalam bab pertama diletakkan berkaitan tentang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Tauhid ni apa? Kita mengesakan Allah. Yakin yang Allah itu hanya satu. Tidak ada dua. Dalam mentauhidkan. Tauhid ni tauhidlah. Ya. Rasa iman, percaya, yakin kita kepada Allah. Ya, Allah lah satu-satunya Tuhan, Rabb, Raja sekalian alam. Jadi tengok, orang yang mati dalam keadaan dia yakin, beriman kepada Allah, hatinya tidak ragu-ragu kepada Allah. Kita tengok apa yang disebutkan dalam hadis. Boleh? Baik. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. An Mu'az bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Mu'az bin Jabal beliau berkata, Nabi bersabda, ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah yarji'u dhalika ila qalbi muqinin illa ghafarallahu laha. Maksud dia, Nabi kata apa? Tiada jiwa yang dia mati atau meninggal dunia dalam keadaan dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ucapan itu, keyakinan itu lahir dari hatinya yang penuh yakin. Dia yakin sungguh-sungguh. Maka Nabi kata apa dalam hadis ini? Nabi kata, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Ha, tengok. Ya. Jadi nak jadi pendek cerita dia apa? Dalam keadaan hatta hidup ni memanglah. Sehinggakan nafas terakhir kita nanti pun, kita kena bersaksikan dan meyakini bahawa Allah sahaja Tuhan kita. Ha, ini kalau cerita bab ni macam nampak senang, nampak mudah. Tapi kita tengok, bila sebut tentang yakin, ya, tentang mentauhidkan Allah, antara kalimah yang selalu kita diingat atau diulang sebut, apa dia? Kita nak meyakini ni, nak tajdid, memperbaharui, nak rasa betul-betul yang Allah itu Tuhan kita satu, selalunya kalimah apa yang kita selalu ulang? Kalimah? Syahadah, ya? Kalimah syahadah. Jom sama-sama. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia bukan rasul, Rasulullah. Okey, apa maksud dia? Ashadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahawasanya, sesungguhnya, apa dia? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi kalau kita kata ni tentang penyembahan, penyembahan kita faham bahawa kita menyembah Allah dalam ibadah kita, betul? Khususnya ibadah fardu. Apa perkara yang Allah wajibkan itu adalah fardu, kepatut dan sepatutnya wajib untuk kita tunaikan. Tidak kata tidak boleh ataupun tidak kata nantilah, tak. Ya, bila kata fardu, perintah, maka wajib untuk kita laksanakan. Maka tengok, Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita yakin bahawa Allah itu Tuhan yang berhak disembah, semua benda wajib yang Allah perintah kita buat. Okey, cuba sebutkan apa benda wajib antaranya. Solat fardu 5 waktu. Bermula daripada
Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang lain-lain sunat nak tambah silakan. Kemudian itu pertama, yang kedua puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan hanya 30 hari. Ya, lebih kuranglah 29-30 hari. Itu 30 hari itu wajib. Maka ibu-ibu muslimat, kalau zaman muda-muda dulu, ada yang tertinggal puasa? Ada. Ada yang bersalin waktu bulan Ramadan, habis dah sebulan tak puasa. Habis nak menggantinya bila? Tu nak sebut ni. Jadi bila perkara wajib yang kita dah terlepas zaman muda, terlepas zaman sudahnya, kan kita bersaksi bahawa Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Maka apa yang Allah perintah kena buat. Jadi sekarang dah berusia, dah tua ni, ingat balik. Puasa dia tak tinggal? Ada. Kalau ada kena buat apa ni? Kena ganti. Kalau tak mampu nak ganti, kena bayar. Tapi sebaik-baiknya cuba usaha juga untuk gantilah. Ya, sebab masih sihat lagi kan? Sihatlah ni, boleh datang majlis ilmu, sihat. Ganti sebaiknya. Sama juga dengan solat. Solat fardu. Daripada zaman muda-muda tu, dari zaman bila ustazah nak kira? Zaman akil baligh. Bermula daripada akil baligh, bermula itu dikira, saat itu dikira. Dah tak ingat ustazah banyak mana dah ya. Mana yang tinggal, mana yang tak buat, mana yang terlupa, banyak tu. Jadi nak buat apa? Gantikan dengan qada salat. Ya. Jadi sebab itu ramai ulama kata apa? Salat sunat dengan salat qada. Salat qada itu adalah lebih perlu untuk kita buat kerana ia membayar hutang. Ya, membayar hutang. Kalau hutang dengan manusia pun, kita ada hutang walaupun seringgit ibu-ibu. Kita mati dalam keadaan ada hutang dengan manusia pun, kita akan ada masalah besar walaupun seringgit. Ini apatah lagi hutang dengan Allah, hutang solat, hutang puasa. Okey, itu baru kedua. Apa lagi? Fardu. Yang Allah perintahkan wajib ke atas kita. Apa lagi? Zakat yang mampu. Zakat yang mampu. Tak mampu, dia terima zakat. Yang dah mampu, dia beri zakat. Jadi zakat ni tak banyak pun. Daripada harta ataupun daripada yang kita punya, 2.5% sahaja. Bukan 25, bukan 2,500, bukan 2, kita kata tak banyak pun. 2.5 daripada apa jumlah yang kita punya. Tak banyak sebenarnya. Kalau kira-kira, ya, ada kalkulator pun, pengiraan. Kalau tak tahu nak kira, pergi dekat tempat kaunter zakat. Nanti akan dikirakan. Mudah je. Ya, itu wajib. Dan lagi apa? Sebab tu jangan kata, ustazah, kenapa kami ada rezeki tapi macam bocor. Air bocor, boleh bayang tak? Baldi kita tak ada air. Kan? Masa bila yang saya datang untuk kata tak ada air tu? Adakah? Kan ada kan bila waktu tu, kata ustazah tak ada air ni, ustazah ya, sekejap ni tak ada air. Cuba bayangkan kalau kita duduk tak ada air baldi tu. Tadah, kenapa tak penuh-penuh ni? Sejam tengok balik tak penuh, 2 jam tak penuh, tak boleh jadi ni. Rupanya dekat belakang baldi tu ada bocor, ada lubang. Walaupun kecil lubangnya, air tadi tetap tak boleh penuh. Apatah lagi kalau lubang yang besar, boleh bayanglah tu. Kalau zakatnya tak dibayar sepanjang hidupnya, sehinggakan sedangkan dia mampu. Kenapa nak sebut mampu macam mana? Oh, beli gelang emas boleh. Gitulah ya. Contoh, ni bukan kat sini ni ya, cerita orang luar. Ya. Beli gelang emas, cincin emas ni setiap bulan berganti-ganti, contoh ya. Ini pun kena sebut. Sebab zakat ini dia bukan saja kata, ustazah, zakat pendapatan kami suri rumah tak ada duit bulan-bulan. Ya, zakat emas ada. Ya. Kalau yang berniaga, zakat perniagaan, ini kena tengok. Ya, kena tengok balik semula. Sebab itu kalau kita tak cakna benda wajib yang Allah perintah katanya, kan kita bersaksi bahawa Allah itu Tuhan, tapi kenapa yang Allah perintah kita tak buat? Jadi kita sama-samalah muhasabah, saya pun sama, kita muhasabah. Ya, ada orang yang dia hidupnya tak tenang.
ya, yang saya jumpa kan umurnya 80-an, hidupnya tak tenang, kemurungan. Ustazah, saya tak boleh tidur malam. Ustazah, jiwa saya tak tenang. Ustazah, saya dalam tekanan. Eh, nak tertekan apa makcik? 80-an. Tak kerja dah. Ya, duduk rumah makan. Anak-anak dah siap. Apa yang tak tenangnya? Tak tahulah Ustazah, tidur tak boleh lelap. Bangun tak bangkit pun tak segar. Bila kita semak, rupa-rupanya banyak amalan fardu masa mudanya yang banyak ditinggal dan sekarang ini itu jadi bebanan untuk dia. Ha, ni ya. Boleh ke tak macam tu? Boleh. Sebab itu tengok kalau ada orang hatinya tak tenang, walaupun anak-anak dah besar pun, kan, nak fikir apa lagi anak dah besar. Rumah semua anak-anak urus. Ada pula yang suami pun dah tak ada, dah tak payah fikir suami, betul kan? Ah, dah tak payah fikir dah suami. Kalau dulu mungkinlah, ya, pagi-pagi nak masak sarapan untuk suami, anak-anak dah besar dah tinggal tempat lain. Ni suami pun tak ada, kita urus diri kita je. Itu pun tak tenang. Apa masalahnya? Ah, check. Ya, bila saya check, kita tengok rupa-rupanya banyak amalan solatnya, puasanya yang ditinggal, yang tak dibuat. Ya. Ah, jadi itu antara penarik kepada ketenangan dalam jiwa. Rasa gelisah je. Ya, kita jumpa. Ya, kesian. Sebab itu tengok, ini hutang dengan Allah. Maka bila kita kata kita bersaksi, kita yakin bahawa Allah itu Tuhan, buat apa yang Allah perintah. Baik itu zakat, lagi apa lagi benda wajib? Ha. Apa? Fitrah. Apa tu? Zakat fitrah, itu zakat dalam tu. Ya, haji. Okey, haji pun samalah bagi yang berkemam mampuan. Jangan pula bimbang. Ya, kata ustazah, duit dalam tabungan pun tak cukup-cukup, nak makan pun tak cukup, apatah lagi nak pergi haji. Ha, ni makin nak pergi, makin tahun ni nak pergi haji makin mahal pula. Risau. Tapi jangan risau ibu-ibu muslimat, puan-puan, ya, masya-Allah. Doa ajalah. Siapa yang tak lagi diizinkan Allah untuk jejak kaki walaupun sekali di tanah haram, doa. Walaupun umrah pun dia tak dapat buat lagi, doa. Sebab banyak saja dah kisah-kisah yang saya jumpa, saya bawa jemaah umrah ibu-ibu muslimat, ya. Ramai saja orang-orang yang dia pergi Allah jemput. Duyufur Rahman ni tetamu Allah. Allah jemput yang dia tak payah keluar satu sen pun duit dia. Ha, maksudnya bila Allah jemput rezeki dia, Allah kata dialah yang aku akan jemput jadi tetamu aku, maka satu sen pun dia tak keluar. Ditaja sepenuhnya, makan minum dekat tanah haram juga sama. Ha, ni berlaku banyak. Sebab itu doalah sungguh-sungguh. Kalau betul nak pergi, ada orang betul ke ni nak pergi ni, ya kan? Dia ragu-ragu. Nak tak nak. Jadi Allah tak bagilah orang yang nak tak nak ni. Ha, kan? Allah bagi orang yang sungguh-sungguh nak. Ya. Ha, yang saya pernah jumpa pun, ya, masa saya dulu belajar dekat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak. Waktu saya buat pengajian degree saya. Ya. Ibu ataupun makcik-pakcik ni dia jual apa? Dia jual, hanya jual buah potong je pun. Jual buah potong. Satu plastik tu 50 sen. Tak mahal pun sebab jual kat universiti. Ya, adalah buah tembikai lah, buah apalah macam-macam. Dia letak dalam plastik. Buah potong. 50 sen sebungkus. Satu hari tu bila kami ni jenis yang habis-habis pelajar kan, nak beli makanan ni, kadang-kadang tak nak makan nasi, nakkan buah. Tengok kenapa tutup. Esok tutup lagi, esok tutup lagi. Lama tutup. Ingatkan dah tak ada. Dah berhenti ke apa? Ya. Dah lepas lama tu dia buka. Kita tanya, kenapa lama sangat pakcik cuti pakcik? Oh, pakcik pergi haji nak. Oh, Masya Allah. Jual buah potong boleh pergi haji. Ya? Ha, bayangkan. Jadi tak ada alasan ni. Tak ada duit ustazah, tak ada duit boleh simpan sikit-sikit. Ha, ya. Ha, ini kita bincang. Sebab itu kalau kita kata betul-betul kita nak pergi, minta pada Allah. Ya, Allah boleh jadikan kita sebagai tetamunya. Ramai ya, banyak kisah. Ya, banyak sangat kisah yang kita jumpa, saya jumpa. Oh, pergi. Ustazah, saya pergi sebab ditaja. Ustazah, saya pergi ni hajatnya sebab nak teman mak. Nak teman mak, nak uruskan mak. Akhirnya sekali dengan dia sekali tak perlu dibayar pun. Pergi. Ya, Masya Allah. Ini. Sebab itu. Antaranya haji bagi yang berkemampuan. Tapi bila sebut tentang mampu ini, minta pada Allah. Yang bagi mampu itu Allah. Ya, manusia kita tak ada daya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tiada daya tanpa bantuan daripada Allah. Baik. Lagi apa perkara wajib lain? Ha, ke itu je. Ha, itu je ke? Ha, sedekah tu sunat. Ha, lagi?
Yang mana ada ibu ayah, wajib ke atasnya untuk taat berbakti pada ibu ayah. Mana yang ada suami, masih ada suami, wajib ke atasnya berbakti dan taat kepada suami. Ini orang perempuan. Jadi tengok balik, yang benda-benda ni kita jaga ke tidak? Sebab apa? Yang suruh untuk taat ini bukan orang lain, tetapi yang suruh taat ini adalah Allah. Ya, jadi ini kita nak sebut, Allah perintahkan kepada kita perempuan senangnya masuk syurga antara empat perkara: solatnya, puasanya, jaga maruah dirinya dan juga taat pada suaminya. Ini tengok. Ya, jadi tengok, kita dah ada tiket dah pun. Solat kita buat, puasa kita buat, ya, jaga maruah diri insya-Allah. Tengok ni, ha, ya, semua ni, ha, jaga maruah diri belaka insya-Allah. Dan yang keempat ini adalah taat pada suami, ini perintah Allah. Kita buat benda-benda ini, maka apa? Kita insya-Allah akan diberikan mana-mana pintu syurga yang kita nak. Ini jaminan kita dapat. Ha, ya? Tengok, kita dah dapat banyak rahsia, betul tak? Kan? Kalau orang nak kaya, dia rahsia dia, dia tak cerita banyak kat orang, betul tak? Macam mana dia kaya contoh. Ataupun dia ni tukang masak. Dia masak memanglah sedap. Ya? Ada tak orang nak kongsi secret resepi dia? Rahsia dia punya resepi kenapa sedap? Jarang-jarang, betul tak? Kongsilah, tapi tak semualah kan? Contohlah dia ni tukang masak, banyak ni masakan yang sedap. Paling-paling pun satu menu lah mungkin kan? Dia kongsi kat orang. Tapi menu lain dia simpan. Sebab apa? Kalau dia bagi tahu semua orang, semua orang pun berniaga macam dia. Contoh. Tapi ni rahsia ni, nak masuk syurga ni, tak sorok-sorok dah. Dah diberi tahu pada kita bagaimana nak masuk syurga. Pilih pintu syurga mana kau nak masuk. Jadi taat pada suami ni pun ramai orang terlepas pandang. Ini perintah Allah. Jadi taat pada suami. Mana suami kata tak boleh tengok. Ya, sebab itu kalau apa yang suami perintah dan suami suruh itu, dia tidak melebihi perintah Allah, maka kita boleh taati. Melebihi maksudnya apa? Kalau Allah perintahkan tutup aurat, suami kata buka aurat, itu melebihi. Maka kita boleh tidak mahu dengar. Boleh. Sebab perintah Allah itu lebih atas daripada perintah suami. Tapi kalau hanya suami kata, yang hari ni buat nasi goreng, kan, itu tak ada masalah. Kan? Kita pun kata tak nak lah bang. Tapi ini semuanya adalah apa? Sama-samalah. Kalau dah isi penat, suami pun kena faham. Itu contoh. Ini sebenarnya kita boleh bincang. Baik. Apa lagi? Perkara wajib. Solat, puasa, zakat, haji bagi yang berkemampuan, taat ibu ayah, taat suami. Lagi? Itu je. Tutup aurat. Tutup aurat ni wajib. Baik, saya nak tanya, pakai tudung tu wajib ke tidak? Pakai tudung tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Nak, kalau nak tutup rambut pakai baldi pun boleh. Janji tutup aurat. Itu faham ke tidak? Pakai tudung tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Jadi habis Ustazah, kalau Ustazah kata tak pakai tudung wajib, pakailah telekung pun boleh. Pakai baldi pun boleh. Pakai selimut pun boleh. Tapi tidaklah, kita pakailah tudung ya. Nak selesa. Jadi nak ceritanya, tutup aurat ini tutup dengan sempurna. Itu perintah daripada Allah. Jadi sebab itu, bila sebut perintah Allah, tengok bila kita kira tadi lebih tak 10? Tak lebih lagi. Solat, puasa, zakat, haji bagi yang berkemampuan, taat ibu ayah, taat suami, aurat. Baru 7. Tak cecah 10 lagi. Sikit ke banyak ni? Oh, sikit lah tu. 7 bukan 70, bukan 700, bukan 7,000. Nak masuk syurga, ikut perintah Allah. 7 je. Jadi sebab itu, siapa yang yakin dengan kalimah syahadah yang disebut, dia betul-betul mentauhidkan Allah, dia yakin bahawa Allah, ini aku buat kerana perintah Allah, ini aku buat untuk dapat redha Allah, maka Allah kata apa? Melalui lisan Nabi, Nabi khabarkan apa tadi? Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sebab tu, ibu puan muslimat, tengok ya, apa perkara yang Allah wajibkan, tengok, tak banyak pun kan? Mudah je boleh buat sebenarnya, tak banyak. Dan bila kita buat pula yang Allah perintah tadi, kita ada, setiap yang kita buat adanya penghapusan
dosa. Cuba tengok satu persatu solat kita. Daripada kita wuduk lagi. Kan dalam hadis disebutkan apa? Orang yang ambil wuduk dalam pada basuhannya, di tangannya, mukanya, jari-jarinya, kakinya, semua akan mengalir sekali dosa-dosanya sekali mengalir dengan air wuduk. Waktu solatnya, setiap gerakan solatnya, setiap kali lafaz dalam solatnya, itu akan menjadi kepada penghapusan dosa. Tengok, puasanya pun ada penghapusan dosa. Zakatnya, mungkin dalam harta tadi ada hak-hak orang lain ataupun ada perkara-perkara yang salah daripada sudut hartanya. Dengan zakat kita menyucikan harta dan itu juga penghapusan dosa. Tengok, subhanallah, nak jadi pendek ceritanya, Allah bagi perintah itu satu-satu perintah, bukan saja nak beratkan kita hambanya, tidak. Malah apa yang Allah perintahkan sebagai wajib itu adalah untuk diri kita juga. Kan disebutkan, kita solat ini, kalau kita solat ke, kita tak solat ke, ianya tidak ada kesan pun pada Allah. Allah tetap berkuasa. Kita solat ke, kita tak solat ke, Allah tetap berkuasa. Tapi apa? Kesannya pada siapa? Pada kita lah. Allah tidak terkesan. Allah tetap berkuasa. Yang terkesan itu kita. Maka sebab itu, subhanallah. Tengok, ada orang yang bila dia tak solat, bila dia tak buat perintah Allah, dia tak tutup aurat, hatinya lebih tak tenang. Ya? Sebab itu tengok, itu masa hidup, apatah lagi masa mati. Bila dalam bab kematian ibu-ibu muslimat, orang yang nak meninggal dunia, dia akan berjumpa dengan fitnah kematian. Bukan orang hidup je jumpa fitnah. Bukan orang hidup je kena fitnah. Tapi waktu mati pun ada jumpa dengan fitnah kematian. Orang yang hidupnya asyik fikir harta, masa nak matinya, nafas terakhirnya, sebelum matanya tertutup, sebelum nafasnya berhenti, hartalah yang dia akan sebut dan ingat. Bukan ingat Allah. Inilah yang Nabi kata. Orang yang matinya dia ingat dan dia yakin bahawa Allah itu Tuhan, maka Allah akan hapuskan dosanya. Tapi orang yang masa hidup dia tak ingat Allah, masa matinya juga dia akan susah ingat Allah. Dia akan ingat harta. Saya pernah jumpa orang yang nazak. Dia sebut mana emas aku, mana duit aku, mana emas aku, mana duit. Padahal tu nazak tu. Ada berlaku. Ini berlaku. Waktu kita nazak, kita tak boleh nak fikir dah. Kita tak fikir. Tak boleh cakap, tak bolehlah cakap pasal emas, tak baik. Kena istighfar. Tak, waktu tu dah tak ingat dah. Ini kita sebut fitnah kematian. Sebab itu, apa yang kita nak lafazkan sebelum kita mati, kita kena banyak lafazkan waktu kita hidup. Ini. Kita nak lafazkan apa waktu mati kita? Orang yang selalu ingat duit, ingat harta, ingat emas, ingat apa? Tanah kat kampung contoh. Waktu mati itulah yang disebut. Takut ke tak takut? Takut kan? Jadi orang yang sebut itu macam mana dalam hadis ni? Tak samalah kan? Sebab Nabi kata, siapa yang matinya meninggal dunianya, dia ingat lafaznya, dia menyebut ataupun dia mengingat Allah, maka Allah ampun dosa. Tapi kalau mati dia tak ingat Allah, dia ingat harta. Dapat tak ampun dosa tadi? Allahu Rabbi, takut kita sebut. Jadi kita tak tahu macam mana keadaan kita. Kita nak moga-moga husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Baik itu. Itu baru satu bab tadi, baru kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, baru satu lain. Bawah lagi ada lagi. Kita tak sambung lagi. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Bila sebut Nabi Muhammad pesuruh Allah, kita yakin setiap apa yang Nabi sampaikan. Ini penting. Sebab ada orang yang dia hanya beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Mana Allah kata wajib itu wajib, mana yang dosa itu dosa. Tapi dia tak beriman dengan apa yang Nabi sampaikan. Ini pun ada. Ya? Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi khabarkan. Nabi kata dalam neraka itu bagaimana, dalam syurga itu bagaimana, dia tak percaya. Sedangkan kalimah syahadah tadi kita kata apa? Kita bersaksi bahawa Nabi itu pesuruh Allah. Maka bila kita sebut kesaksian kita tadi, maksudnya apa semua yang Nabi sebut,
apa semua yang Nabi buat, apa semua yang Nabi khabar dan Nabi sampaikan, kita kena percaya 100% ibu Muslimat. Dia tak boleh kata betul ke apa yang Nabi cakap ni, betul ke, tak boleh, tak boleh. Kena 100%. Maksudnya apa? Contoh, bagaimana dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi memberikan bayangan adanya manusia nanti daripada tempat yang tinggi jatuh berulang kali ke bawah, pecah kepalanya, naik balik, pecah semula. Dalam neraka itu akan berlaku kejadian tersebut. Nabi khabarkan pada kita, kita nak percaya ke tak ni? Kena percaya. Wajib percaya. Jadi bila kita percaya, maksudnya apa? Oh, itulah orang-orang yang dia tak ikut perintah Allah, itu antara azab seksa yang dia akan jumpa dan dia akan dapat. Kena yakin ni apa Nabi sebut ni. Nabi kata apa lagi? Azab ataupun seksa bazakh, barzakh, alam kubur itu adalah benar. Saidatina Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah alam barzakh itu ada? Adakah azab kubur itu ada? Nabi kata, ya. Seksa kubur itu ada, wujud. Jadi kita ni, bila Nabi sebut ada, kena percaya. Maka dalam alam barzakh sendiri pun manusia dah kena seksa. Apatah lagi nanti perjalanannya di mahsyar, apatah lagi nanti di titian sirat, apatah lagi dalam neraka. Na'uzubillah min zalik. Ya, moga-moga Allah mudahkan perjalanan urusan kita. Sebab itu nak cerita apa? Apa semua yang Nabi sebut, apa Nabi buat, kena ikut, kena percaya. Kalau Nabi kata sedekahlah engkau, sedekah itu akan membuka ruang-ruang rezeki. Sebab itu ada yang kata, ustazah kami susah, Bilal bin Rabah pun susah ibu Muslimat, ya. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba, susah, tak kaya, tapi itu pun Nabi suruh sedekah. Sebab kenapa? Sedekah ini boleh membuka ruang-ruang pintu rezeki. Contoh ni. Jadi kita nak percaya tak ni? Kena percaya sebab datangnya daripada Nabi. Jangan kata, alah macam mana nak sedekah, aku ni tak ada apa nak bagi. Tapi kita kena percaya yang Nabi kata, yang orang yang dia berusaha untuk memberi, Allah akan beri lebih baik. Kena percaya. Sebab itu ini tengok, senang ke susah nak buat ni? InsyaAllah senang kan? Senang insyaAllah. Siapa yang dia buat dua benda ni, beriman pada Allah, beriman dengan Nabi, buat apa yang Allah perintah, buat apa yang Nabi buat, dua benda ini insya-Allah, insya-Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan moga-moga dengan redha dan rahmat Allah kita menjadi ashabul jannah, penghuni syurga Allah insya-Allah. Sebab itu subhanallah, bila sebut tentang tauhid, tauhid ni apa? Mengesakan Allah. Allah lah satu, tak ada benda lain lagi yang kita yakin. Sebab itu tengok bahayanya. Kalau orang yakin, ustazah ubat confirm boleh sembuhkan saya, ini syirik. Syirik ni ada dua bahagian. Satu syirik yang besar. Syirik besar ni yang kita nampak, iaitu orang puja, sembah berhala. Ini satu contoh. Nampak dia sembahyang depan patung, contoh. Ataupun dia pergi kepada bomoh-bomoh, dia percaya pada jin-jin. Ini syirik besar. Yang disebutkan ini adalah dosa besar, yang mana bila dia buat dosa besar, dia tak bertaubat kepada Allah, selama itu Allah tak terima amalan dia. Ni dosa besar, syirik. Syirik kedua, syirik kecil. Syirik kecil ni apa? Yang dia buat, buatnya niatnya bukan kerana Allah, ni tadi, ataupun dia yakin kepada benda lain. Contoh, tadi kita sebut ubat. Aku makan ubat ni confirm boleh kurus. Contoh. Aku makan ubat ni confirm boleh sihat. Ni salah. Tak boleh buat macam tu. Ya, kena tukar lepas ni, kena tukar. Ya. Aku makan ubat ni ikhtiar, usaha, yang bagi sembuh itu Allah. Itu betul. Kena sebut macam tu. Kalau tak, ibu-ibu sampai kesudah pun kita takkan sembuh. Kalau sembuh sekalipun, itu ujian besar untuk kita. Sebab apa? Nanti kita akan letak dalam hati kita, oh aku sembuh sebab ubat. Itu bahaya. Kalau kita mati sampai saat kita kata macam tu, takut kita meletakkan ubat itu sebagai Tuhan kita. Takut. Sebab kita meyakini ubat itu melebihi kuasa Allah. Ini takut. Lagi apa? Selalunya. Ini benda-benda syirik yang kita nak sebut. Apa lagi?
Oh, Ustazah kat luar dia gagak. Ustazah ni sial ni, Ustazah sial. Kenapa makcik tak pergi kuliah duha semalam? Ustazah, semalam saya dah siap dah Ustazah. Nak keluar rumah nampak gagak berkeliaran dekat depan pintu saya. Contoh, ya. Sial ni Ustazah, sial tak jadi saya keluar Ustazah. Itu syirik. Kalau kita mati waktu tu, takut-takut Allah tak terima amalan kita. Tak terima apa yang kita buat. Sebab kita ini meletakkan kepada perkara-perkara lain selain Allah. Apa lagi selalu orang selalu buat ni? Cuba sebut. Yang selalulah saya dengar contoh-contoh. Ustazah, jom kita ambil gambar. Ustazah, boleh. Kan ambil gambar. Ustazah ni tiga orang ni boleh ke Ustazah? Saya pun kata, kenapa tak boleh tiga orang? Kan muat lagi. Ya. Ustazah tak boleh Ustazah. Ya. Orang kata apa? Nanti orang mati. Tak mati-mati pun hidup lagi makcik tu yang ambil tiga orang tadi tu. Kan? Nak kata ceritanya. Tak boleh macam tu ya sebenarnya. Tak boleh. Kita meletakkan ketakutan kita kepada nasib. Kita letak nasib kita pada benda lain. Bukan letak nasib kita pada Allah. Kan Allah yang mentakdirkan. Kita tak kata begitu. Tapi kita kata nasib ni kalau ambil gambar tiga orang mati aku. Takut mati sebab ambil gambar tiga orang. Salah lah tu. Ya. Yang kita patut lagi takut sebab kita mati dalam keadaan meletakkan benda lain sebagai pergantungan. Tak takut pada Allah. Ni takut ni. Lagi apa benda lain? Oh Ustazah, anak saya ni dia nak kahwin serentak Ustazah. Tapi orang kata nanti bila kahwin sama serentak, hidup tak panjang, jodoh tak panjang. Takut, takut. Tipu belaka lah semua tu. Ya. Sebenarnya apa? Dia nak biar kalau yang ni biar grand, yang tu grand, dapat duit kaut banyak sikit. Contoh ya. Taklah ya. Bukan kat sini ya, bukan kes kat sini ya. Tak ada. Jangan percaya benda-benda begitu. Bila dia tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak disebut oleh Nabi kan, kita kata kita percaya pada dua, beriman pada Allah kalau bukan Allah sebut dalam Al-Quran. Beriman pada Nabi kalau bukan Nabi sebut dalam hadis. Yang lain itu tidak boleh dipercayai. Jadi ini kena faham. Ya. Jadi benda-benda ini kita kena sekarang, zaman sekarang bila ada ilmu ni kena faham. Ya, benda-benda begini bahaya ya kalau kita meletakkan pergantungan nasib kita pada benda selain Allah. Belum cerita lagi bab bomoh ni, semua ni memang dah benda-benda yang dah syirik yang besar. Ya. Ini kita sebut syirik kecil yang kita tak perasan. Ubat, ya, benda-benda tahyul yang kita percaya. Ya, kadang-kadang orang pakai tangkal lah. Tangkal tu pun dah syirik besar sebenarnya ya. Tangkal, syirik besar. Apa lagi? Benda-benda yang sekarang pun orang buat lagi. Cuba sebut. Pantal larang apa tu? Apa dia? Apa dia? Contoh dia. Pantal larang apa tu? Kan? Kalau masak nasi, nasi apa. Macam-macam lah kan. Nak sebut tak sebutnya. Ya. Baik. Pantal larang tu. Kalau kita tengok. Ya, ada benda yang elok baik. Contoh. Jangan keluar malam. Maghrib. Apa dia pantal larang dia kalau keluar maghrib tu? Kalau keluar malam apa? Adalah kan pantal larang dia. Sebenarnya elok lah tu. Dia nak suruh anak-anak sebelum maghrib dah balik rumah sebenarnya. Ya, tapi kita ni orang-orang yang mungkin ilmunya masih belum lagi tinggi. Dia cuma faham, oh kalau ni, ini jadi. Tak boleh. Dia tak boleh letak, ini jadi. Tak boleh. Sebab yang menjadikan apa-apa itu, sebab dan asbab itu adalah Allah. Ini kena faham. Ya. Itu perkara-perkara yang kita kena faham. Banyaklah benda-benda lain lagi sebenarnya. Subhanallah. Jadi, jangan jadikan kita dikuasai oleh perkara-perkara tahyul dan syirik. Jangan. Ya, benda-benda yang bukan yang Allah perintah, kita tak nak. Contoh lain, ya, kalau kita pergi ibadat umrah. Contoh kalau saya bawa jemaah umrah. Memang kita pesan siap-siap ni jangan buat. Ya, sebab selalunya jemaah-jemaah lain akan buat. Sama ada kalau bukan jemaah Malaysia, Indonesia. Jemaah-jemaah daripada luar, negara-negara lain. Apa dia contoh yang berlaku selalunya? Kalau di Mekah, dia akan ambil apa? Dia buatlah perkara-perkara tahyul syirik dia ya. Apa kalau di Kaabah tu, di sisi Kaabah macam-macam dia buat ya. Ada yang nak gunting kain Kaabah lah, nak buat sebagai bawa balik sebagai tangkal dan sebagainya. Itu tak ada, tak ada. Ya, benda itu tak ada dalil, tak ada. Jangan percaya ya. Batu-batuan bawa balik batu-batu daripada tanah haram lah, sebenarnya tak boleh ya. Batu-batu dari tanah haram tak boleh bawa balik ya, tak boleh bawa keluar kepada tanah halal.
Tapi dia bawa tu semua ni. Ni benda-benda tahyul. Ya. Apa lagi kalau pergi Jabar Rahmah? Oh, naik Jabar Rahmah. Ya. Yang mana ustazah kami dah berjanda. Janda dah 20 tahun janda ustazah. Gigih juga naik Jabar Rahmah ni. Pinggang dah sakit, naik Jabar Rahmah nak doa jodoh. Ya. Ada orang buat kerja tahyul buat apa? Dekat Jabar Rahmah dia tulis pula nama jodoh dia. Apalah macam-macam. Tak. Sedangkan dekat atas itu pun dah diingatkan. Jangan melakukan perkara tahyul, syirik. Itu semua tak ada. Nak doa-doa dekat sekarang pun boleh doa. Doa dekat tempat mustajab. Ya, ini. Jabar Rahmah itu ada peristiwanya. Betul. Ada peristiwa yang berlaku di Jabar Rahmah. Tetapi yang lebih mustajab doanya adalah di depan Kaabah. Nak doa depan Kaabah lah. Ya? Jangan buat benda-benda tahyul begini. Tidak. Ya? Kita nak pergi ibadah sekali kita balik dengan dosa. Tak nak. Ya? Ini selalu kita ingatkan. Macam-macam lagi lah. Ya? Macam-macam. Ya? Subhanallah. Jadi sebab itu, ini ibu-ibu muslimat. Bila kita sebut tadi pertama sekali mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kita nak belajar apa? Jangan mensyirik. Jangan menduakan Allah kepada sesuatu yang lain. Ya, kita hanya faham kadang-kadang syirik ni adalah menduakan Allah, menyembah benda lain. Tapi tanpa kita sedar, syirik ini juga boleh berlaku dengan perkara yang kita buat kerana ataupun sebab selain daripada Allah. Macam tadilah. Sebab boleh sembuh, sebab ubat, contoh. Ya, aku nak solat ni sebab orang tengok, contoh. Itu pun bahaya ni. Bukan sebab Allah. Sebab orang. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata apa? Nanti waktu kita dihitungkan amal kita, Allah akan kata pada manusia, "Eh manusia, engkau ni masa hidup ni kat dunia kau buat sebab orang tu. Cari sekarang ni kau cari orang tu, ada tak orang tu boleh tolong kau sekarang?" Gitu. Nanti berlaku. Ya, nanti di hari akhirat benda itu berlaku. Allah akan kata pada kita, "Engkau buat ni sebab dia." Engkau baca Al-Quran, engkau sedekah sebab orang tu, engkau solat sebab orang sana pula. Cari orang-orang tadi, kumpulkan dia, pergi pada dia, minta tolong pada dia. Boleh ke tidak? Tak boleh. Ya, jadi sebab itu, subhanallah, yang boleh tolong kita adalah Allah dan syafa'at Nabi. Dengan izin Allah. Maka minta tolong apa-apa, bergantung balik pada Allah. Ya, subhanallah, ini kita nak sebut. Sebab itu, tengok. Ya, dalam surah An-Nisa, disebutkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa syirik mempersekutukannya dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, maka sesungguhnya dia melakukan dosa yang besar. Tengok, Allah tak ampunkan dosa. Melainkan kita bertaubat. Tengok sebab itu. Kalau kita buat dosa, contoh dosa apa? Katalah kita buat dosa, kita... Apa dosa-dosa kecil bagi tahu saya? Apa dosa-dosa kecil? Lengahkan solat, lambatkan solat, lagi apa? Dosa-dosa yang tak sengaja. Lagi apa? Baik. Dosa-dosa kecil yang kita buat dengan solat tadi, kita katakan solat, benda-benda fardu yang Allah perintah boleh hapus dosa kan? Tengok. Dosa-dosa kecil. Tengok mata. Kita tengok drama. Drama pula orang seksi. Contoh. Ya. Drama. Tengok drama TV. Tengok orang peluk-peluk. Contoh. Itu dosa tu. Ya. Dosa mata. Jadi apa? Bila kita nak solat, kita ambil wuduk. Dengan wuduk tadi dosa kita keluar. Bila kita solat, dalam pergerakan solat, dosa kita keluar. Bila puasa, kita puasa, dosa tadi keluar. Tapi, bila kita syirik pada Allah. Kita syirik pada Allah. Tidak ada perkara yang dapat mengampunkan dosa tadi. Dosa kecil, perkara-perkara kebaikan kita buat, dia menghapuskan dosa tadi. Faham ke tak faham? Kan? Dosa kecil yang kita buat, kita tengok dalam TV, orang seksi contoh, mata kita buat dosa tu. Kita solat. Kita ambil wuduk. Dosa tadi keluar. Terhapus. Tapi syirik pada Allah. Syirik pada Allah. Hatta dengan air wuduk. Sebaldi. Sebesin. Sekolah pun. Takkan mampu menghapuskan dosa. Nak jadi cerita itulah. Ya? Melainkan kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah.
Ya, jadi syirik ni berhati-hati. Syirik yang besar itu kita elak. Syirik yang kecil itu kita kena waspada. Ya, tengok kita buat ke tidak sehari-harian kita. Benda tahyul, tahyul ni cuba elak. Ya, jangan, jangan. Ya, kalau zaman-zaman dulu mungkin ya, ada apa? Orang kata menurun, macam saka ke tak saka ke, ya, keris kecil ke apa benda ke, ada. Kalau kita sekarang ni tolong tinggal semua. Ya, kalau perlu berubat secara Islam, berubat. Putuskan semua talian-talian ya, benda-benda itu. Ya, orang zaman dulu-dulu dia pakai benda-benda itu untuk apa? Untuk kebal, untuk ilmu kebal, untuk pelaris dan sebagainya. Jadi kita ni faham ni, kita dah ada ilmu. Orang zaman dulu tak ada ilmu mungkin. Kita ada ilmu, benda-benda begitu yang akan mengakibatkan kita terus terjerumus dalam neraka Allah. Maka sekarang lagi kita kena waspada. Ha, ya, sebab ramai lagi orang pakai ilmu-ilmu hitam ini untuk tujuan-tujuan. Kadang-kadang dia rasa baik. Sebab apa? Untuk apa? Ada orang pakai ilmu hitam untuk menundukkan suami dia. Ada. Ada orang pakai ilmu hitam untuk taut kasih sayang suami isteri. Ada. Ya? Saya pernah jumpa. Ada makcik tu dia kata, "Ustazah, saya kalau beli beras, Ustazah, saya tak beli beras bukan-bukan." Oh, saya pun macam, "Oh, bagusnya beli yang halal ke?" Tak bukan-bukan dia kata. Saya pun katanya, "Beli kat mana makcik?" "Saya beli kat tempat scan-scan, Ustazah." "Eh, kenapa saya tak pernah dengar ni?" "Oh, Ustazah, beras ni dia siap baca dah, Ustazah." "Oh, sudah." Oh, ya? Beras siap baca. Ya, maksudnya apa tu? Ya, kenapa beli macam tu makcik? Sebab nak apa? Kasih sayang suami isteri, dia kata. Oh, tidak, tidak. Ya, nak kasih sayang suami isteri, doa pada Allah. Ya, dalam Al-Quran banyak doa diajarkan ya, tentang kasih sayang. Ya, jangan. Ini benda-benda tahyul. Ya. Habis Ustazah, kalau yang kita beras kita nak masak, kita doa tu tak apalah. Doa yang ada dalam doa dalam Al-Quran. Doa yang dalam hadis Nabi ajar. Zikir-zikir yang sahih. Zikir-zikir yang betul. Tak apa, sila. Ini jangan pula sambil basuh beras. Mambang tanah, mambang api. Keluarlah segala mambang yang ada. Ha, itu syirik. Ha, eh? Itu syirik. Kalau kita zikir, "Subhanallah, maha suci Allah, sucikanlah hati kami, ya Allah." Ha, itu tak apa. "Allah yang maha, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, yang maha pengasih, engkau berikan kasih sayang antara kami." Itu tak apa. Kita guna nama Allah. Ini sebut yang bukan-bukan je. Ha, kan? Ha, jadi ini, itu syirik. Ha, jadi tengok. Benda yang kita rasa baik konon-kononnya, tapi akhirnya ianya menjerumus kita kepada dosa besar. Bahaya eh. Tengok, tengok, cek balik eh. Kalau buat tolong tinggal. Kalau tak buat, terus berjalan dalam siratul mustaqim, dalam jalan yang benar dan lurus, insyaAllah. Baik, ada apa-apa pertanyaan dan persoalan ya, sebelum kita dismiss, insyaAllah. Nah, ada soalan? Tak ada. Faham laka dah. Oh, semua dah pandai. tak apa. Ya, insya-Allah tak apa. Kitab ni nanti kita cuba usah cari eh. Kalau ada, moga-moga adalah eh, sebab ni tahun terbitan tahun 2000. Tengok apa ni? 2018. Saya bimbang dah tak ada lah. Ya, tapi tak apa. InsyaAllah, sebab kalau ada kitab ni paling-paling ibu-ibu nampaklah ya, matan hadis, boleh tengok matan hadis, maksud hadis dan boleh catat. Ya, catat, boleh tulis. Ya, tak adalah termenung Ustazah cakap kan. Catat ya, sebab bila catat ni kita ingatlah ya, insyaAllah. Baik, jadi ada apa-apa tak soalan sebelum kita tutup? Ha, apa tu? Taubat. Okey. Okey. Terima kasih. Ustazah nak apukan dosa dengan solat apa? Mana satu solat tu, Ustazah? Kita ada solat fardu, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, taubat, tahajud. Kita macam-macam istikharah, macam-macam solat ni Ustazah namanya. Kan? Nama berbeza-beza. Mana satu yang nak apa dosa? Senang cerita, apa sahaja bentuk solat itu ada penghapusan dosa. Ni yang pertama eh, kena faham eh. Hatta solat fardu sendiri ada penghapusan dosa. Ini kena faham. Pertama. Yang kedua, kalau ada dosa besar. Dosa besar, kita pernah buat dosa maksiat dulu-dulu masa muda. Dosa berzina contoh dulu-dulu masa muda. Macam mana nak bertaubat Ustazah? Solat khusus untuk taubat adalah namanya solat sunat taubat. Usalli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata apa? Taubatun nasuha.
taubat yang sungguh-sungguh. Menyesal, menyesal, solat dengan taubat. Waktu bila-bila boleh. Tapi nak jadi ceritanya, pertama tadi ini satu asasnya. Apa-apa jenis solat boleh hapus dosa. Tapi kalau dosa tadi dosa berat, kita nak minta ampun untuk khusus dosa tadi mungkin. Yang kedua, khususkan dengan solat taubat, minta ampun, ya Allah, dulu aku buat maksiat sekian-sekian, engkau tahu, ya Allah. Engkau tutup aib aku sampai orang tak nampak, ya Allah. Sampai saat ini, ya Allah, maka tolong tutup aib aku sampai nanti aku mati, sampai aku di mahsyar, nanti dibangkitkan, tutup aib aku, lemah aku, ya Allah. Maka solat taubat. Itu khusus untuk solat taubat. Jadi sebenarnya solat apa-apa pun boleh hapus dosa. Baik. Tahajud. Okey. Okey. Kita kena faham bila namanya solat sunat. Solat sunat maksudnya kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat kita tinggal tak ada apa-apa. Tak ada kesan. Jadi soalannya ustazah, kalau kita faham dalam solat-solat sunat, dia ada contoh. Okey, rakaat pertama kena baca apa? Rakaat kedua kena baca apa? Doa apa nak kena baca? Ustazah, kami tak boleh hafal. Ikutlah, terpulang. Ikut surah apa yang mudah yang kita nak baca. Doa, doa dalam bahasa Melayu tak ikut doa dia pun tak ada masalah. Ini paling mudah ni. Baca dalam buku pun tak apa, tapi kena faham lah. Jangan baca buku, kita baca tapi tak faham, tak best. Baca dengan makna pun boleh, tak ada masalah. Kena faham lah. Baca buku pun tak apa, tapi kena faham. Sebab ada orang kalau baca macam kita lah, baca kan. Baca macam baca, dia tak rasa kan. Lebih baik kita cakap je dalam bahasa Melayu, kita menghayati, itu lebih baik. Doa. Doa yang kita faham. Sebab bila kita faham, baru kita tahu kita nak minta apa, betul tak? Cubalah contoh. Ibu-ibu cakap bahasa, saya ajar satu bahasa contohlah. Bahasa Korea ke contoh. Kita pun, okey hafal ibu-ibu, ibu-ibu semua boleh hafal. Maksud dia apa ustazah? Tak tahu. Jadi hafal je tak tahu. Jadi sebenarnya itu mungkin ayat nak cakap terima kasih. Kita pun semua benda kita cakap benda tu. Dia tak kena dah. Jadi bila kita faham, kita akan minta kena dan tepat pada tempatnya. InsyaAllah. Jadi lebih bermakna. Itu. Jadi ikut terpulang nak baca apa. Itu mudah. Sebab saya suka sebut macam ni, kalau kita terikat dengan sesuatu benda, orang rasa berat. Bila berat, dia tinggal lah. Tak buat lah ustazah. Dah kalau rakaat pertama kena baca soal Baqarah ustazah. Contoh. Kalau rakaat pertama kena baca surah apa? Yang panjang-panjang contoh. Tak boleh buat lah ustazah. Contoh. Jadi orang tak buat. Jadi buat apa yang kita mampu insyaAllah. Jangan tinggal. Apa dia? Subhanallah. Tak payah maksudnya? Dan sujud betul. Okey. Oh, okey. Itu dia lebih baik untuk sujud akhir lah. Sujud akhir. Bilangan terpulang. Nak lagi banyak boleh. Dia tak semestinya 40. Nak lagi banyak boleh. Sebab tu dia tak ada semestinya 40. Nak lagi banyak silakan. Nak lagi lama. 100 silakan. Dia tidak ada had. Tak ada nombor spesifik. Tidak ada. Terpulang. Ada orang dia nak baca sikit. Ustazah, saya nak baca sikit. Terpulang. Tapi sikit tadi dalam bacaan dia menangis. Dia menghayati. Itu lebih baik daripada baca banyak. Laju. Contoh. La ilaha illallah subhanakallah. La ilaha illallah. Laju macam kata api. Dia tak faham. Ataupun bila dia baca laju sebab konon-konon nak 100 tadi. Tapi dia tak menghayati. Itu tak bagus. Kan? Lebih baik sikit yang kita hayati. Itu pendapat saya. Baca pelan-pelan sambil menangis. Sambil kita lafaz kat mulut dalam hati tu tahu makna. La ilaha illa anta subhanaka. Baca sampai menangis. Itu lebih baik. Jadi maksudnya jangan kejar nombor, jangan kejar bilangan. Kejar kualiti. Jangan kuantiti, bukan bilangannya tapi kualitinya. InsyaAllah. Okay. Okay. Betul. Pada orang yang macam dia tahu dia ada solat yang baik. Okey. Bila nak buat? Bila buat? Okey. Waktu tahajud kita tahu tahajud. Okey. Bila waktu tu nak buat? Okey, faham?
Okey, kita kena faham ya, solat sunat rawatib ataupun qabliyah ba'diyah, dia adalah solat sunat ada waktu. Ada waktu. Jadi kita tak boleh buat waktu lain, dia kena waktu tu. Jadi buatlah solat sunat dulu, qabliyah atau ba'diyah dulu. Lepas tu baru solat qada. Ataupun contoh, ada orang yang dia contoh kita nak buat solat subuh. Dia buat solat sunat, solat subuh. Kemudian bila nak waktu qada tu, lepas daripada solat subuh. Pun boleh. Lepas fardu kita pairkan dengan qada. Qada, qada. Lepas zuhur, qada. Sebab kita kena faham, memang kita ada waktu haram solat. Tapi dia terkecuali kepada beberapa keadaan. Antaranya solat qada, solat ganti, solat jenazah, solat tahiyatul masjid. Ini antara solat-solat yang kalau itu waktu haram solat, tapi boleh dibuat solat. Boleh. Sebab kita ada sebab. Macam solat qada tadi pun. Jadi contoh kalau orang nak pairkan, lepas zuhur dia nak solat qada, sila. Lepas asar dia nak buat solat qada, sila. Ataupun ada orang dia nak cari masa lapang. Lepas subuh tu kan masa banyak sikit. Bukan dia qada subuh, dia nak qada solat yang lain juga mungkin. Silakan. Tak ada masalah. Ataupun lepas isyak tu kan pun masa panjang sikit sebelum nak tidur. Bukan saja solat qada isyak, solat qada lain pun dia nak buat. Silakan, tak ada masalah. Jelas eh? Jadi boleh buat bila-bila. Ya. Ganti solat apa? Solat subuh ke? Solat apa? Berapa rakaat kerana Allah? Cukuplah. Sebutlah ganti tadi ataupun qada. Baik. Apa? Tak dengar? Witir, okey. Okey, witir ni pun solat sunat ya. Tak ada masalah. Cumanya disebutkan sebaik-baiknya kita tutup solat kita dengan solat witir. Ya. Jadi kalau kata tertidur, tak ada masalah lah sebab terlupa. Tapi kalau terbangun, contoh kalau terbangun tu kita nak buat sebab kita dah tidur. Kalau terbangun, contoh, buatlah solat tahajud dulu. Baru kita tutup dengan witir. Sebab witir ni adalah penutup solat. Penutup kepada solat. Penutup kepada solat sunat hatta pun. Jadi solat witir, contoh macam tadi lah kan. Tak sempat buat, tertidur. Jadi macam mana kalau terjaga? Contoh terjaga tu dari esok pagi pun cerita lah. Kalau terjaga tu contoh pukul 3 pagi. Kan? Terjaga segar pula tu nak buat solat, bangun dulu kan. Bangun daripada tidur nak buat tahajud. Buat tahajud dulu contoh, kemudian baru kita tutup dengan witir. Pun boleh, tak ada masalah. Tertidur. Tak apa, tak ada masalah lah. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah ya, sebab dia namanya solat sunat. Solat sunat. Tak ada masalah. Okay. Alright. Alhamdulillah, mungkin satu soalan ya, lagi. Okay. Apa, kuat sikit? Solat hajat. Terpulanglah. Sebab tu kita kata dalam solat sunat kita boleh buat mengikut keselesaan kita. Tidak terikat dengan kalau dalam buku atau dalam kitab dia ada memberi itu cadangan. Cadangan surah apa nak baca, cadangan doa apa nak baca. Tapi kalau ada doa kita sendiri lebih baik kan? Terpulanglah. Surah kita nak surah pendek sikit ataupun kita hafal yang lagi panjang. Terpulang. Boleh, tak ada masalah. Yang solat sunat dia tidak terikat. Tak terikat. Melainkan contoh kalau kita kita kena faham ya, dalam solat sunat ada solat sunat yang dia tidak terikat dan ada solat sunat yang terikat. Contoh solat jenazah contoh kalau kata solat jenazah ni kita kata benda ni kita faham bahawa dia ada cara dia. Dia tak boleh tukar-tukar dah. Kan? Takbir pertama apa, takbir kedua, takbir ketiga ya, dia ada cara dia. Kita tak boleh tukar tiba-tiba kita nak buat ustazah kali ni saya nak buat ada tahiyat, ada sujud, suka-suka hati pula. Tak boleh. Dia memang ada cara. Tapi kalau macam contoh tadi kita kata hajat ke, tahajud ke kan, ikutlah surah apa yang kita nak baca dan doa apa yang kita nak baca. Ya, Allahuakbar. Baik, soalan akhir kalau ada sebelum kita tutup.
Tak apa, jangan risau ya. Dalam buku amalan hapu dosa ni, hari ni kita baru bincang tentang bab syirik kan, bab tauhid. Dia akan datang, bab akan datang tentang wuduk, tentang solat sunat, solat berjemaah, macam-macam lagi. Ya, tentang sujud, semua tu adalah amalan-amalan yang boleh hapus dosa. Jadi banyak lagi sebenarnya. Jadi jangan bimbang, benda-benda yang ibu-ibu nak tanya tu mungkin akan kita bincang pada akan datang. Tengok, rukuk dan sujud, zikir, benda-benda tu kita akan bincang. Kita akan tengok hadis, apa yang Nabi sebutkan berkaitan amalan tersebut yang boleh hapus dosa. Wallahu'alam. Baik, jadi ada akhir? Tak ada. Tak ada. Hari ni ada kenduri ke ni? Tak ada dah habis dah kenduri ya. Baik, alhamdulillah, sumal alhamdulillah. Okey, terima kasih semua ya, insya-Allah moga-moga buku ni pun saya nanti akan hantar gambar lah, kod kita boleh jumpa, cari ya publisher dia. Ataupun nanti saya tengok macam manalah ya. Kalau publisher dia masih ada lagi ya, stok simpanan buku fizikal, insya-Allah kita cuba usahakan ya. Baik, jadi alhamdulillah, kalau tak ada apa-apa, terima kasih Ibu Muslimat ya. Moga-moga hari ni apa yang kita belajar, cuba ulang sikit. Berkaitan hadis apa? Mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Jadi kenapa dia sebut mati bukan sebut hidup Ustazah? Sebab apa benda yang kita buat masa hidup, bila dah jadi amalan kebiasaan, mati dia akan keluar dengan mudah. Begitulah maksudnya. Kalau hidup kita memang yakin pada Allah, mati mudah untuk kita yakin pada Allah. Kalau hidup kita banyak zikir pada Allah, mati akan mudah untuk zikir pada Allah. Itu antaranya. Sebab itu disebutkanlah hadis tentang kematian, kerana hidup kita ini boleh kita kata design, boleh tengok macam mana antara keadaan kematian kita insya-Allah. Sebab tu tengok ada orang meninggalnya dalam keadaan tengah solat. Ya, solat berjemaah. Manalah kita tak pelik, sebab sepanjang usianya dia solat berjemaah. Maka tak peliklah dia mati dalam keadaan solat berjemaah. Ada orang yang meninggalnya tengah baca Al-Quran, tak peliklah kita, sebab hidupnya memang cari Al-Quran. Masa lapang baca Al-Quran, lepas makan baca Al-Quran. Itu. Jadi bila dia meninggal dalam baca Al-Quran, tak peliklah kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi sebab itu subhanallah, moga-moga Allah rezekikan kita dengan rezeki ini insya-Allah. Amin ya rab. Jadi terima kasih semua. Jadi insya-Allah kita tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rab. Alhamdulillah, terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.